Karena suffering itu sebenarnya adalah bagian normal dari hidup setiap orang. Tapi banyak banget kita-kita yang ngerasa ketika kita suffering, ngalamin suffering, itu adalah hal yang buruk, hal yang gak semestinya terjadi, hal yang musibah, sial nih gue, gitu. Padahal itu adalah paket yang udah jadi satu nih ketika kita lahir ke dunia, lo akan ngalamin yang namanya kebahagiaan, lo akan ngalamin yang namanya kesedihan. Lo akan dapat berkah, lo akan dapat musibah. Maksudnya itu tuh satu paket semuanya. Jadi it's not about focusing on suffering, but focusing on overcoming the suffering. Ada beberapa kejadian sih dalam hidup gue yang bagi gue adalah lowest point in my life. Ya mulai dari ketika nyokap bokap gue harus bercerai, gue harus berpisah dengan bokap, sampai pas gue udah remaja, terus gue mengalami depresi, gue mendapat diagnosa kalau gue ada bipolar disorder, itu suffering. Itu adalah lowest point in my life. Terus momen ketika gue harus kehilangan hak asuh Sienna, terus juga ketika gue kecil gue ngalamin bullying di sekolah, itu juga menciptakan banyak lowest point in my life. Dan ya gak cuma satu sih ya, kalau bagi gue ya lowest point in my life ada beberapa. Oke, gue akan ngebahas mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat banyak perempuan di luar sana, karena gue mau ngebahas hubungan anak dan ayah. Dan di sini gue sama sekali nggak menyalahkan bokap gue, tapi gue cuma menceritakan efeknya jika seorang anak perempuan punya yang namanya, kita sering dengar daddy issue gitu. Nah, karena gue kan tidak punya figur ayah dalam hidup gue kehilangan itu. Karena ketidakhadiran bokap gue di dalam hidup gue. Nah, jadinya gue tuh punya apa ya, kayak format. Kalau dalam hidup gue nih pas gue udah dewasa, gue punya pasangan laki-laki, kayak secara otomatis gue pasti mikir, oh ini laki-laki pasti akan kayak bokap gue. Pas gue tuh kayak punya pattern, dan gue percaya itu yang harusnya terjadi subconsciously. Bahwa orang ini akan sayang, akan ada dalam hidup gue, akan ngasih kehangatan, akan ngasih keseruan. But then after a while, he's gonna leave. Dan perginya tuh menghilang begitu aja, tanpa ada pamit, tanpa ada kesempatan buat gue untuk bertanya, kenapa lo pergi? Dan abandonment itu adalah fear yang udah menjadi bagian dari pola yang gue percaya setiap gue punya relationship. Dulu ya, ini gue ngebahas diri gue yang dulu. Dulu gue percaya kalau gue punya pasangan, pasti dia akan in the end meninggalkan gue. Sehingga seorang perempuan yang punya daddy issue dan abandonment issue, ketika dia gak ditinggal sama pasangannya, ketika pasangannya bener-bener loving her unconditionally, jadi gak masuk akal buat dia. Jadi aneh. Jadi dia gak ngerasa kayak, kok gak familiar ya? Kok nih cowok gak ninggalin gue ya? Kok dia ada terus? Ini aneh, ini gak bener. Gue harus samain hal ini dengan pengalaman yang melekat banget sama gue waktu gue kecil, yaitu hubungan gue dengan laki-laki yang the first love of my life, which is my father, where he abandoned me. Jadi kita sebagai perempuan, kita cari masalah, kita membuat diri kita terlihat buruk di hadapan pasangan kita, kita bersikap yang jelek yang membuat dia ill-feel sama kita, sampai menyakiti dia dan sebagainya. Nah, gue rasa ini banyak dialamin orang-orang yang kehilangan figur ayah dalam hidupnya dengan cerita yang macam-macam. Tapi pentingnya mengenali ini adalah karena ketika kalau udah sadar kita punya isu ini, kita jadi bisa heal ourselves. Dan kita jadi bisa menerima benar-benar ketika ada seorang laki-laki yang sayang sama kita,
dan mau terus ada buat kita. Kita jadi bisa nerima pattern baru yang lebih healthy, yang tadinya kita nggak bisa lakukan kalau kita belum heal. Oke, kalau ngomongin soal suffering dalam hidup gue, kan ada banyak nih beberapa. Barusan gue ngebahas dari isu. Tapi kalau yang ini mungkin yang akan gue angkat adalah momen ketika gue mengalami perpisahan antara gue dengan mantan suami gue. Dan di situ juga gue ada miskomunikasi besar-besaran antara gue dengan keluarga. Pokoknya waktu itu banyak miskom lah yang membuat keluarga gue mengintervensi hidup gue, dan mereka merasa bahwa mereka menolong gue dengan bawa gue secara paksa ke rumah sakit untuk diopname karena menurut mereka bipolar disorder gue itu lagi kumat. Sementara bagi gue, at that time I was doing fine, I was just lagi menjalani jalan yang baru. Apa ya, pencarian yang baru dalam dunia spiritual gue, personal gue, dan sebagainya. But anyway, ya faktor eksternal itu emang bisa ada orang-orang yang mengerti kita dalam suffering kita, ada orang-orang yang pastinya gak akan mengerti. Dan gak jarang juga orang-orang yang paling tidak mengerti adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, disitulah challenge-nya. Dan justru itu bisa jadi momen buat kita untuk membuat orang yang sangat dekat sama kita lebih kenal lagi sama kita. Untuk menginspirasi mereka bahwa change is not wrong. Perubahan itu nggak selalu salah. Perubahan itu bukan berarti musibah. Kita bisa sekalian inspire dan buka mata orang-orang terdekat kita yang gak paham sama perubahan yang kita lagi ambil dalam hidup kita, bahwa this is just my journey. Dan gue pun kalau lo mengalami perubahan dalam hidup lo, gue akan nunjukin gue respect sama path that, sama keputusan yang lo ambil, sama jalan yang lo pilih. Di situ sih, itu bisa jadi kesempatan untuk membuka mata banyak orang, bahwa growing seringkali bikin orang lain bingung sama kita ketika kita grow dan become someone who has grown. Okay. Gue baru pertama kali melihat ke dalam, tap in, dan banyak introspeksi, banyak kontemplasi itu ketika gue umur 18 tahun. Itu gue pertama kali adalah di momen ketemu sama konselor, seorang psikolog. Dan gue yang tadinya mengira gue serba baik-baik aja. Memang sih bokap nyokap cerai, emang sih waktu kecil gue dibully, tapi gue gak mikir itu masalah. Gue mikir, gue udah nerima, gue gak ada masalah apa-apa. Ternyata begitu dikulik-kulik lebih dalam, wah ternyata masih banyak banget yang ternyata gue belum terima. Dan masih merupakan luka dalam diri gue. Itu momen pertama kalinya. Gue kaget sendiri juga sih ternyata seperti itu. Okay, yang epiphany yang gue dapetin sih di momen kontemplasi adalah ternyata powerful banget ketika kita memaafkan orang lain yang nyakitin kita. Ketika kita mencoba memahami dari sudut pandang mereka, yang mereka lakukan ke kita itu sebenarnya apa? Is it an act of love or a cry for love? Kadang seringkali kita salah paham menganggap orang lain nyakitin kita. Biasanya, akar dari tindakan seseorang yang nyakitin kita tuh cuma dua. Either it's an act of love, tindakan dari rasa cinta, karena cinta, atau a cry for love. Kita tuh, memohon-mohon kasih sayang. An act of love or a cry for love. Nah, ketika kita sudah paham itu, kita akan memaafkan orang yang nyakitin kita di masa lalu dan sadar bahwa mereka orang yang gak sempurna juga sama seperti kita.
dan kita mulai coba nempatin diri di posisi mereka saat mereka nyakitin kita, can we do it better than them? Belum tentu. Kita jadi maklumin dan memanusiakan orang lain, which is very important. Dan kita jadi bisa berdamai sama luka-luka dalam diri kita. Justru suffering bisa jadi awal dari hal yang baru, awal dari chapter yang baru lagi. Kayak kepompong, ulet. Ulet itu dia masuk, dia mulai bertahan, terus begitu terbentuklah kepompong-kepompong itu, terus dia kayak ngerem aja di dalam situ lama banget kepompong, sampai jadi kayak digelutin dengan semua, apa namanya tuh, yang putih-putihnya itu. Dan akhirnya dia bisa jadi kupu-kupu dan terbang. Nah mungkin suffering itu rasanya seperti kayak lagi dalam cocoon atau chrysalis, itu yang momen gimana kita diem aja, gak enak, gak nyaman, kita gak bisa gerak, kita lumpuh gitu seakan-akan. Tapi kalau kita bisa dan mau embrace itu dan sadar bahwa the next chapter will come, maybe kita bisa overcome suffering dengan lebih baik, dengan lebih terbekali. Dan bukan berarti kalau kita udah mengetahui gitu ya, oh akan ada next chapter nih, oh ini semua akan ada hikmahnya, terus kita jadi bebas dari rasa sedih. Enggak juga, justru rasa-rasa sedih, marah, kecewa itu tetap harus dibiarkan untuk naik ke permukaan. Malah jangan dipendem, karena kalau dipendem kita akan ngedelay growth yang semestinya terjadi sama kita. Pelajaran yang gue dapat dari pengalaman tadi bahwa gak ada yang namanya baik atau buruk, dalam arti hidup adalah perjalanan gitu. Jadi hidup itu gak apa ya, more than pain atau happiness, hidup itu lebih seperti musim. Segala sesuatu tuh punya musimnya. Kita sebagai seorang pribadi punya musim, hubungan-hubungan itu ada musimnya semuanya lagi exciting, kita lagi serba happy, ada musimnya dimana semuanya flat-flat aja, bosen, ada musimnya dimana semuanya lagi serba konflik. Jadi semua itu akan berganti. Dan gimana kita memproses semua itu, kuncinya adalah ketika terjadi perubahan, ketika terjadi perubahan, gimana kita bisa menerima perubahan yang baru masuk ke dalam hidup kita dan sadar bahwa ya itu memang nature-nya hidup gitu, akan ada di atas, akan ada di bawah, akan ada di kanan, akan ada di kiri. So everything, all is well. Dengan kita bisa hidup di present moment, kita jadi bisa lebih ngerasain kebahagiaan atas pemberian yang ada dalam hidup kita sekarang. Ketika kita look back terus, kita nggak sadar banyaknya berkah yang ada gitu sekarang. Kita stuck, entah stuck di masa lalu atau stuck di rasa belum nyampe nih gue belum mencapai ini, gue belum mencapai itu. Selalu ngerasa belum, padahal yang udah ada sekarang tuh banyak banget berkahnya. So, dan kita juga jadi lebih sadar sama diri sendiri, lebih aware, lebih mengenal diri kita sendiri, jadinya kita juga lebih bisa mengenal dan menerima orang lain. Dan I think that's very important. Pertama ada 4 tahap. Yang pertama tuh adalah accept dan admit, terima dan ngaku. Terima dan ngaku kalau kita marah. Terima dan ngaku kalau kita hancur. Terima dan ngaku kalau kita kecewa, sedih. Semua yang gak enak kita akuin kalau dia ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah detox. Kita perlu ngedetox rasa-rasa yang gak enak itu supaya dia keluar dari our body, our heart, our system. Gimana cara ngeluarinnya? Dengan dirasain.
bukan dipendem, bukan dianggap nggak ada, dirasain dan ditumpahkan ketika kita sedang sendiri dengan cara yang aman, dengan cara yang nggak membahayakan siapapun, atau dipandu sama seorang mungkin psikolog atau kalau kita punya guru spiritual yang ngerti cara menghadapi itu. Dan kemudian setelah kita ngeluarin rasa-rasa yang toksik atau negatif yang gak nyaman, kita akan jadi sadar bahwa rasa-rasa negatif itu bukan sesuatu yang buruk, tapi itu necessary untuk ada, penting untuk ada dalam journey kita. Baru kita bisa reborn, itu tahap terakhir. Kalau kita udah ngebersihin diri kita, kita akan lahir kembali, masuk ke chapter baru dalam hidup kita. Dan become happier, memaafkan masa lalu dan berdamai dengan hidup kita sendiri. Closing statement dari gue, mungkin anggap yang namanya suffering itu jadi sebagai sebuah bekal yang bisa jadi harta karun. Asalkan kita bukannya pasrah aja atau play victim, selalu nempatin diri sebagai korban, kita nggak mau bekerja untuk grow, kita nggak mau look within, kontemplasi, tapi kita jadikan suffering itu sebagai momen untuk introspeksi. Mungkin gue punya andil juga nih dalam suffering yang gue alamin sekarang. Gak melulu suffering yang kita milikin itu adalah hasil perbuatan orang lain. Mungkin gue juga punya salah yang bisa bikin suffering ini terjadi. Kita take responsibility of our life. Hidup ini pilihan kita. Dimana kita sekarang, itu kita punya andil terhadap perasaan-perasaan yang kita alamin sekarang. So, jalanin semuanya dengan berprasangka baik sama universe, sama yang maha kuasa, bahwa even though melalui suffering, kalau kita mau transformasi jadi lebih baik, ya suffering itu justru bahan bakar untuk bikin kita nemuin harta karun. Ya itu mudah-mudahan bermanfaat.